Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan Star, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Pan Komar ya. Come back to my this channel Pan Komar. Kembali lagi dengan Pan Komar, saya dengan Pan Komar. Kali ini Pan Komar hadir kembali ya. Namun dipastikan ya, channelnya Pan Komar sudah di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, Pan Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Kali ini Pan Komar mengangkat tema yaitu efek Messi, kapasitas stadion Inter Miami ditambah jadi 22.000. Kehadiran Lionel Messi di Inter Miami membuat penggemar klub tersebut makin membludak. Bahkan kehadiran mega bintang Argentina ini membuat pemilik klub mesti menambah kapasitas stadion. Pemilik Inter Miami, George Marx, berencana memperluas kapasitas stadion DVR PNK dari 19.000 menjadi 22.000 penonton. Meski begitu, menurut George Marx, klub perlu mengatasi permintaan tiket yang membludak akibat kedatangan Messi. George Marx mengungkap bahwa klub telah mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Messi, peraih 7 Ballon d'Or ini akan melakukan debut pada 21 Juli 2023 di Inter Miami. Kami telah mempersiapkan kedatangan Messi pada tahun 2023 dan kami telah memberikan fleksibilitas yang sangat besar pada klub, beber George, dikutip dari Marx. Tak sampai di situ, George Marx juga meyakinkan para penggemar bahwa klubnya masih berencana untuk mendatangkan 3 hingga 5 pemain pada bursa transfer musim panas ini. Semua pemain akan menjadi rekan satu tim Lionel Messi dan akan mulai debut bersamanya. Kami akan mendatangkan lebih banyak pemain musim panas ini, lebih dari yang diharapkan orang. Kami tidak perlu merevolusi squad, tetapi juga dapat mengatakan bahwa kami berpotensi mendatangkan sekitar 3 hingga 5 pemain, katanya. Lionel Messi mengumumkan kepindahannya ke Inter Miami usai kontraknya dengan Paris Saint-Germain tidak diperpanjang. Messi akan mendapat gaji sebesar $50 juta atau sekitar 748,7 miliar dalam setahun di Inter Miami.
pendapatan Messi tersebut tidak termasuk pendapatan tambahan yang dihasilkan dari saham yang akan diterimanya. Di Adidas, Liga Amerika Serikat, sponsor Jazzley dan Apple TV yang menyiarkan semua pertandingan liga di MLS Season Pass. Demikian informasi bola yang disampaikan oleh Pan Komar. Semoga mendapatkan wawasan ya buat kita semua ya. Untuk itu Pan Komar undur diri. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. See you next again. Bye bye.